Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey. Hari ini bersama dengan Cikgu Hani untuk kita mempelajari biologi tingkatan 5, KSSM bab 5. Okey. So 5 pro dan 5 jazar. Kita dah pun belajar bab 4. Okey, hari ini kita masuk bab 5, gerak balas di dalam tumbuhan. Awak rujuk buku teks muka surat 96. So eksplorasi bab, apa yang kita akan belajar dalam tajuk ni adalah jenis gerak balas, fitohormon dan juga aplikasi fitohormon di dalam pertanian. Okey, tahukah anda adakah tumbuhan dapat melakukan gerak balas seperti gerak balas manusia dan juga haiwan? Apakah yang merangsang tumbuhan melakukan gerak balas terhadap persekitaran? Okey, apakah maksud fitohormon dan bagaimanakah fitohormon dapat dikomersialkan? So itu yang kita akan kupas di dalam bab 5. Okey, teknologi efektif mikroorganisme iaitu EM. Efektif mikroorganisme ataupun EM ialah campuran mikroorganisma anaerob yang memberi kesan baik kepada industri pertanian dan peternakan untuk meningkatkan mutu dan juga hasil keluaran. Yeast ataupun ragi yang kita buat, yeast tu kita buat roti, kita buat donat. Okay. Yeast dan ragi merupakan salah satu mikroorganisma yang hadir dalam campuran EM. Yeast berfungsi sebagai pengeluar hormon dan juga enzim yang bertindak sebagai bahan bioaktif untuk meningkatkan keaktifan pembahagian sel tumbuhan dan juga akar. Selain itu, yeast juga dapat meningkatkan keupayaan proses fotosintesis tanaman dan seterusnya merangsang tumbuhan untuk berbunga dan menghasilkan buah yang lebih banyak. So, itu adalah penerangan tentang teknologi efektif mikroorganisme. So, mikroorganisme ni banyak yang kita dah belajar, dia punya kepentingan dia. Okey, kita teruskan dalam tajuk 5 iaitu gerak balas di dalam tumbuhan. Okey, yang pertama adalah jenis gerak balas. Okey, gerak balas terhadap rangsangan adalah sifat organisma untuk memastikan kemandirian spesiesnya. Macam haiwan dan juga tumbuhan, kita ada gerak balas yang kita lakukan. Okay, kalau lapar, kita pergi makan. Kalau ada serangga terbang depan mata, kita tutup mata. Okey, itu adalah contoh gerak balas yang dilakukan oleh haiwan dan juga manusia. Okey, tumbuhan juga ada menjalankan gerak balas. Okey. So dua jenis gerak balas yang ada di dalam tumbuhan. Yang pertama adalah gerak balas tropism dan yang kedua adalah gerak balas nasty. Okey, kita tengok apa itu gerak balas tropism. Okey, apa maksud gerak balas tropism? Gerak balas tropism merupakan gerak balas bahagian-bahagian tertentu. Dia bukan semua, Okay, bahagian-bahagian tertentu tumbuhan seperti akar dan juga pucuk, sama ada tumbuhan ia tumbuh mendekati ataupun menjauhi rangsangan. Okay, terdapat pelbagai jenis gerak balas dalam tumbuhan iaitu tikmotropism, geotropism, hydrotropism, phototropism dan chemotropism. Okay, tikmotropism adalah merupakan gerak balas pertumbuhan terhadap sentuhan iaitu bahagian sulur paut. Okey, nanti kita tengok satu-satu. Okey, sulur paut. Contoh kalau tumbuhan seperti pokok timun. Okey, dia akan melilit. Letak batang, dia akan lilit batang. Okey, geotropism, ia berlaku kepada pucuk ataupun akar. Dia berlaku pada bahagian akar. Akar itu akan bergerak balas terhadap graviti. Okey, hydro, akar ke pucuk. So kita tengoklah nanti akar ataupun pucuk yang bergerak balas. Okey, yang ciri-ciri gerak balas tropism. Yang pertama, gerak balas adalah kekal dan dipengaruhi oleh hormon tumbuhan.
Okay, yang kedua, gerak balas yang ditunjukkan adalah perlahan dan tidak jelas. So, perlahan memang kita tak perasan pun. Arah gerak balas pertumbuhan adalah bergantung kepada arah rangsangan. Okay, kalau macam rangsangan cahaya, cahaya tu daripada atas. So, arah pucuk tu dia akan tumbuh ke atas. Graviti ataupun air dia bahagian bawah. Jadi kalau kata bahagian bawah lah, kalau kau letak air kat bahagian atas, memang dia akan tumbuh ke atas lah. Tapi dia taklah nampak tumbuh ke atas, dia akan serong sikit je. Sebab dia dipengaruhi juga dengan graviti. Okey, yang keempat adalah tropism positif, pertumbuhan ke arah rangsangan. Okey, lima yang awak kena tahu, tropism negatif. Okay, tropism positif, tropism negatif. Tropism positif adalah pertumbuhan ke arah rangsangan. Okay, tropism negatif, pertumbuhan menjauhi rangsangan. Okay, so contoh gerak balas tropism yang pertama, iaitu thigmotropism. Okay, yang kedua adalah geotropism, hydrotropism, phototropism dan juga chemotropism. Okey, kita tengok gerak balas yang pertama iaitu thigmotropism. Thigmotropism merupakan gerak balas pertumbuhan terhadap sentuhan. Okey, contoh yang diberikan adalah sulur paut menunjukkan thigmotropism positif dengan berpaut kepada objek seperti kayu yang membolehkannya mendapat sokongan. Kayu ke, kalau macam dalam gambar ni, dia sulur paut dia, dia berpaut kepada pagar. So, itu adalah salah satu contoh thigmotropism. Okey, sekejap kita tengok YouTube thigmotropism, saya dah cari. Okey, so ini yang dah di speed dia lajulah. Bukanlah aku nampak benda ni pusing-pusing-pusing hari-hari, tak. Ni dalam satu masa yang lama. Okey, nampak sulur paut dia. Sulur paut dia, dia dah jumpa satu batang kayu, dia pun berpaut dan melilit. So, ini adalah thigmotropism. Okey, so ini adalah satu contoh thigmotropism. Okey, nampak dia sampai atas. Okey, saya stop kat sini. Balik kepada kita punya slide. Okey, yang kedua, tropism yang kedua, gerak balas yang kedua adalah geotropism. Geotropism merupakan gerak balas pertumbuhan terhadap tarikan graviti. So, apa yang positif, dia ada positif negatif. Kalau pucuk dengan graviti, pucuk dia tumbuh ke atas graviti daripada bawah. Jadi pucuk menunjukkan geotropism negatif sebab dia melawan. Okey, akar pula menunjukkan geotropism positif. Okey, so kena tahulah apa positif apa negatif ni. Okey, kalau gambar jap, saya dah cari video. Okey, ini adalah eksperimen yang menunjukkan geotropism negatif dan geotropism positif. Senyaplah. Suruh dia senyap. Okey. So, kita tanam pokok ni dekat dalam satu pasu, tapi kita letakkan klem. Nak menunjukkan ke bahagian bawah ni, kita akan nampak bahagian akar. Okey. Kalau kita tumbuh tegak lah kan, pucuk ke atas, akar ke bawah. Tapi kalau kita sendingkan, okay? Kalau kita tengok dalam masa 2 jam, 3 jam, 4 jam, 4 jam. Dalam masa 4 jam, kita akan nampak pucuk akan membelok ke arah cahaya. Okay? Cahaya tengah hari lah ni. Contohnya bahagian atas. Okay? Dan akar dia akan tumbuh membengkok ke bawah. Okay, 3 hours. Okay, dia akan membengkok. Jadi ini yang kita cakap.
Ni bahagian pucuk adalah geotropism negatif, dia melawan arah graviti. Okey, dan bahagian akar adalah geotropism positif. Okey. Okey, balik dekat slide kita tadi. Seterusnya adalah hydrotropism. Okey, hydrotropism merupakan gerak balas pertumbuhan terhadap air. Okey, kita tahu akar dia akan tumbuh mana yang ada air, dia akan tumbuh ke arah air. So, akar menunjukkan hydrotropism positif kerana tumbuh ke arah air. Ha, jadi, ni pokok ini adalah pokok paya bakau yang mempunyai akar jangkang. Okey, salah satu contoh pokok yang mempunyai akar jangkang ini adalah Rhizophora sp. Okey. Macam kalau dulu-dulu, tahun-tahun sebelum ni saya memang akan bawa lawatan ke kawasan hutan paya bakau. Biasa kita akan pergi ke Taman Negara Kukup atau Taman Negara Tanjung Piai, tapi awak COVID kan. Okey. So tengoklah kalau ada masa kita boleh pergi, tapi saya rasa macam tak boleh pergi kot. Okey, tak apa, kita tengok je dekat dalam internet, dalam YouTube. Okey, seterusnya adalah phototropism. Phototropism merupakan gerak balas pertumbuhan terhadap cahaya. Pucuk menunjukkan phototropism positif dan tumbuh ke arah cahaya. Okey, cahaya foto, cahayalah. Chemotropism pula adalah gerak balas pertumbuhan terhadap bahan kimia. So macam ni, akar menunjukkan chemotropism positif apabila ia tumbuh ke arah garam mineral. Akar menunjukkan chemotropism negatif apabila tumbuh menjauhi bahan kimia tertentu seperti racun. So chemotropism ni pun ada dua. Kalau akar tu dia suka, dia perlukan benda tu, dia perlukan bahan kimia tersebut, dia akan tumbuh terhadap bahan kimia tersebut. Itu adalah chemotropism positif. Kalau akar tu tumbuh menjauhi bahan kimia tersebut, so kita panggil itu sebagai chemotropism negatif. Okey? Okey, itu adalah tajuk gerak balas tropism. Kita ada satu lagi gerak balas yang kita panggil sebagai gerak balas nasty. Saya akan sambung di video yang lain sebab sekarang ni dah 12 minit 40 saat. Maksimum saya boleh buat video untuk upload dekat dalam YouTube adalah 15 minit. So saya akan sambung dalam video yang lain . Okey, saya berhenti setakat ni dulu untuk tajuk gerak balas tropism. Okey, bye.